Berapa tahun sampean bertapa? Tiga abad. Bulan kalau nggak salah. Satu tahun tujuh bulan. Terus makannya bagaimana, Kang Nur? Mame. Hey. Ya wes nggak tahu lah. Sana kemari lah. Santuin ngono. Lah, betul. Santuin. Belajaran bertapa diem tok tengok ngono. Dalam? Diem tok tengok. Yes, ke sana kemari. Bertapanya jalan ke sana kemari. Berarti hari ini jenengan juga sedang proses bertapa. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Di Kudus ini, kita dari Pati. Nah, pas kita ke arah Kudus nanti itu ada orang jalan baju merah pakai capek pakai tongkat. Entah musafir, entah UDGJ, dia di depan Indomaret. Dia lagi duduk ngerokok, tadi senyum. Tak sapanya, tak ajaknya ke sini kalau dia mau tunggu sini, Mas Irul. Alhamdulillah, gelem tak parani. Sik, nego kene sik kepenak lho. Adem, ha. Salaman sik karo aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenenge sapa sampean? Dalem? Jenenge siapa? Kula. Heeh. Ha niku sing jenengan iku. Saya tanggo kaos. Cahaya Marifat Nur Muhammad. Cahaya Marifat Nur Muhammad. Jenenge jenengan? Allahu Akbar. Sing paring jeneng ngono iku sapa? Gusti Allah. Gusti Allah. Omahmu ndi, Kang? Omahku. Salam. Salam ndi? Iku. Salam Kudus kene iki. Nggih. Wong kene ta iki? Wong kene. Wong salam. Oh, sampean salam ta? Nggih. Ya wis ora apa-apa. Ima apa lu nang ndi? Ya wis. Apa sing dadi takdir? Mungkin aku ngamen. Memang bener. Saya tuh kepengen ketemu orang pengusaha besar. Bagaimana bisa menjaga kehormatan? Itu apa jawabannya? Pengusaha besar bisa menjaga kehormatan. Kehormatannya siapa iki? Saya tidak tahu. Kek ngerokok toh? Aku ngerokok ta rokok. Iki mboten ngerokok. Apa? Smoking. Smoking. Pasake karo aku tas. Tas. Smoking, bukan ngerokok, ini smoking katanya. Jenengmu sapa nama lengkapmu tadi? Muhammad Nur Rohis. Muhammad Nur Rohis. Karena Muhammad itu terlalu berat. Eh? Tidak usah pakai Muhammad juga. Nur Rohis. Oh, Nur. Tak undang Kang Nur ngono. Apa Mas Nur? Mas Nur bisa ada. Mas Nur. Ini tadi dari salam. Dari salam. Salam kene iki. Nggih. Mau kemana? Ya, mau walking-walking. Mau walking-walking. Mencari basmalah. Mencari basmalah. Seisi perut. Ngono, sudah makan? Makan. Sudah. Sudah. Sudah merokok. Oh, ini merokok. Sudah. Tak kasih rokok lagi mau. Terus jawabannya apa? Jawabannya apa? Atas pertanyaan yang mana? Saya tidak bisa bertanya. Jenengan sakit jawab. Tidak bisa bertanya, tapi bisa jawab. Pertanyaannya apa, Dok? Pertanyaannya. Pertanyaannya. Bagaimana bisa menjaga kehormatan? Jenengan sakit jawab. Bagaimana bisa menjaga kehormatan? Maka tetap berjalan pada aturan yang benar. Bisa diterima? Diterima, benar, tidak bisa. Terus yang benar bagaimana, Kang? Saya tidak mencari kebenaran. Terus jenengan mencari apa ini? Untuk bekal hidup. Mencari bekal? Saya beri pun jawabannya. Bekal hidup itu rumah saku, ya mangan. Bukan. Apa itu? Kalau makan itu hewan. Makan itu betul, insting hewania. Kalau bekal hidup, bekal itu apa? Ngaji? Bukan. Apa? Bekal hidup. Bekal hidup. Bekal hidup. Bekal hidup. Hidup di dunia atau hidup di akhirat? Di dunia. Hidup di dunia. Bekal makin na akhirat. Angin. Jawabannya na akhirat. Na akhirat angin. Angin. Di dunia. Di dunia gini iki ya. Iki alamnya terus iki. Delok sampean didelok wong angel. Oh, didelok wong angel. Sampean didoloki wong iki lho, delok. Jawabannya capek dan kesel. Jawabannya capek dan kesel. Atas pertanyaan mencari bekal hidup. Apakah saya ini disuruh ngomong? Setiap ditanya sebaiknya ngomong, menjawab, betul. Coba jenengan yang bertanya. Baik.
Ngonji rasa pangroso kok ngoyak ngulon nyetan ngulon iki sebate malu kehormatan malu kehormatan malu kehormatan malu kehormatan kaya miskin kaya miskin kaya miskin. Nah ini jawabannya seperti jawabannya adalah capek dan lelah. Capek dan lelah. Jika capek dan lelah maka saatnya istirahat. Siap nggih, Pak? Kerso jenengan kerso salam korban ya. Uang. Oh mau, tahu tak kasih uang jenengan? Mau. Tapi uang tersebut bisakah untuk modal hidup? Minimal untuk makan. Karena makan itu adalah bagian untuk cara bertahan hidup. Itu cuma satu. Satu tidak bisa. Kalau hanya untuk makan itu hewan namanya. Kalau manusia harusnya apa? Siapa ini gini jenengan? Aku malah reson jawab ya. Anjir, kalau kalau jambang ya berarti saya kejawab. Pertanyaan jenengan terlalu tinggi bahasanya, terlalu susah saya paham. Apakah seorang The Big King itu mendengar? The Big King? Big itu besar, King itu raja. Hah? Raja besar. Maharaja. Masih ada tambahan lagi. Mane? The Big King mane? Uang. Iya, sudah pasti. Terus bagaimana dengan uang? Nah, kira-kira ini mendengar apa tidak? Uang tidak bisa mendengar, yang bisa mendengar adalah orang yang punya telinga. Manusia yang punya telinga atau makhluk yang punya telinga. Benar. Betul. Benar. Kalau uang tidak bisa mendengar? Tidak bisa. Tapi uang bisa digunakan untuk apa saja? Uang itu diam dan membantu. Uang itu diam membantu, tetapi membantu banyak hal. Kedua itu alat. Alat untuk pembayaran? Benar. Jenengan tadi makan membayar tidak? Hah? Jenengan makan membayar membayar. Tidak? Membayar. Berapa? 4.000. 4.000. Sudah cukup? Jawabannya teng pengusaha. Teng pengusaha. Buktinya tersebut produksi ini. Aku bukan pengusaha ya? Saya juga bukan pengusaha. Ya terus bagaimana kita nasibnya hari ini? Makanya itu yang bisa menjawab pengusaha. Yang bisa menjawab adalah dia yang bisa menjawab? Pak dosen menawannya. Tidak. Terus apa? Tidak. Pak Yai? Tidak. Pak Pendeta? Tidak. Terus siapa dong? Pak Guru? Yang punya kasih. Yang punya kasih? Salam. Yang punya toleransi. Yang punya kasih, yang punya toleransi. Ini jawabannya. Apakah saya disuruh ngomong? Kalau saya bertanya ke jenengan, sebaiknya jenengan berbicara untuk menjawab, berarti ngomong, betul? Dalam? Nek saya bertanya ke jenengan, berarti jenengan kan harus berbicara untuk menjawab, betul? Betul. Betul. Jawaban saya seperti ini. Kalau ada seorang jeking ataupun penguasa uang besar, tolong jaga nama saya ini 1M. Sekian itu jawabannya. Oh, begitu. Kamu bisa menjaga nama saya, bisa berubah. Entah itu modal kecil-kecilan, entah itu mungkin bisa ngambil sertifikat atau apa itu. Jadi gak usah panjang lebar, tutup jawabannya. 1M aja ini, saat sudah pasti bisa menjaga nama, sudah pasti bisa mengambil sertifikat. Itu baru naprah. 1M? 1M itu artinya? Hah? 1M artinya? Ya gini. Satu makan? Itu apa yang diproblemkan kalau sudah didapat? Nah saat ini belum didapat. Bagaimana? 1M adalah 1 miliar? Apa tuh ini? Apakah seorang pengusaha ini dan lain-lain smoking bosnya maukah dia membantu? Bakso? Matur. Sudah minum? Mau minum tak ambilin air minum? Sudah. Sudah. Oh sudah dikasih? Sudah. Uang belum ya? Nanti aja. Nanti ya, kita ngobrol dulu Kang. Sekalipun Anda dengan memberi uang belum bisa menjaga kehormatan. Memang tidak bisa menjaga kehormatan. Bagaimana? Karena kehormatan tadi 1M katanya. Betul. Betul. Berarti kalau saya bisa ngasih 1M baru bisa menjaga kehormatan, begitu? Ini begini. Bukan kok ini jeking kuasa dikurangi sono kemari. Ininya bukan itu. Misalkan jarum, mau kan? Jalannya sudah ngeru. Dikurangi terus. Misalkan ya, tidak mau kaya, malah jadi penyiksa. Iya. Ini bukan itu jawabnya. Kan. Sampai tahu ini di jalan mana ini? Ini jalan apa? Kudus Pati. Jalan Kudus Pati, betul. Nah ini loh. Ini sudah masuk kota Kudus sih. Depan situ pabrik gula rendeng. Ada
dagang memang pernah saya itu mempunyai ide. Saya kapan saya diperlukan oleh pengusaha The Big King. Oh, ini sedang dalam perantauan mencari pengusaha The Big King. Misalkan di Jepet, hotel, ada pertanyaan-pertanyaan kan. Nah, itu yang saya harapkan. Oh gitu. Sudah pasti bisa menjaga nama, rumah, no problem. Bukan untuk penyisian orang-orang kantor. No problem kan? No problem. Itu jawabannya sekian dan terima kasih dan sepanjang lebar. Salaman berarti karena aku. Salaman. Oh ya, kita belum kenalan. Belum kenalan. Sinta nama ini. Saya Adi, Mas. Oh, Mas Adi. Nah, jenengan Kang Nur. Nur Rokis. Adi itu orangnya mempunyai sifat bijaksana. Kata. Matur suwur nggih. Jenengan kok memakai topi seperti ini? Saya tidak tahu. Ini mungkin saya tidak tahu. Kenapa? Kenapa? Naluri hati. Naluri hati memakai topi seperti pendekar. Dalam? Seperti pendekar. Nah, ini ku pintar jenengin lah juga, mbak jenengin jawab. Oh gitu. Nah ini nuwun sewu, ini topinya rusak-rusak jenengan toto nih meneh ngono. Oh ini dua topi jadi satu ini, betul? Iya. Boleh dilepas sebentar. Kadang ini dianu, maaf ya. Wih, ganteng nih. Iya. Sudah sih kan, terima kasih. Karet jenengan yang kasih sendiri. Heh, karet. Enggak tahu itu. Nek kaos tak kasih mau. Kalau dikasih saya mau. Celana juga mau. Mau dikasih. Topi mau. Terima kasih. Oke. Kaos, celana, topi. Salaman ah. Jadi ini punya sifat melasasi. Berusaha untuk bisa itu. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Ini nanti tujuanmu kemana, Kang? Aku gak tahu. Ini kan tidak. Nih, celana. Umar yang Griane. Umar yang Griane, Mas. Kaos, tulisannya Sinaurip. Sinaurip. Sinaurip artinya apa? Topi. Oh, topi. Itu seperti itu loh tulisannya, Sinaurip. Oh. Sedulur, nah itu loh, Sinaurip. Artinya apa, Jal? Belajar tentang kehidupan. Nah, belajar tentang. Seperti hari ini aku ketemu jenengan Kang Nur Rokis. Wes, ganteng. Tos. Jane aduse ada ngene iki, Ndak. Dalam? Aduse jane. Kerane rusak. Ora ana banyu. Kering. Airnya kering. Kering. Ayo tak adusin omahku, Po. Iya, usah. Ndak usah. Oke. Bilang apa? Terima kasih. Sama-sama ya. Nanti sampai rumah mandi, ganti baju ya. Tidak ada air. Lu terus sampai nadusnya sebulan berapa kali? Sebulan ya, Mas Yap. Adusnya kali? Ya, kalau dulu memang anu, Mas. Saya dulu juga pernah bertapa di tempat. Oh, bertapa? Sek. Yang di sana itu yang di bawah sungai. Tapi aku gak mau, kenapa sekarang ada anjingnya. Jadi gak berani anjing. Oh, gak berani anjing? Lho pendekar gene topo wedi asuhi kepiye? Kok gak ngerti. Hah? Gak ngerti. Bertapa berapa tahun? Bertapanya di mana? Di situ. Ya. Di bawah jembatan itu. Ya, itu ada jembatan itu. Iya, memang di situ. Di bawah ini kan benda ini. Bertapa air. Di sana. Ini kan air sini. Oh, ada airnya. Terus ini yang dari sini. Tapi bertapa di situ. Berapa tahun sampean bertapa? 3 Tiga abad? 1 tahun 7 bulan kalau nggak salah. 1 tahun 7 bulan. Terus makannya bagaimana, Kang Nur? Mame. Ya, us, nggak tahu lah. Sana kemari lah. Santuk yang ngono? Lah, betul. Santuk. Belajaran bertapa diem tok tengok ngono? Dalam? Diem tok tengok? Ya, yes, kesana kemari. Bertapanya jalan kesana kemari. Berarti hari ini jenengan juga sedang proses bertapa? Ini sebenarnya menyerap panas ya, Mas. Idem. Iya, betul memang. Tapi anaknya cuma itu ya, Kang? Enggak apa-apa ya? Dipakai nanti mandi loh ya? Insya Allah. Marah yang ngekek, Kang Nori. Dalam? Lihat diri, tajak jagongnya, tak potong rambutnya, tak tusi. Ini bagus baju ini, Mas. Bisa baju. Lagi, ini tanggur ya? Nah, ini buat jalan, lah terus mau biar. Jangan boleh. Ya, toh? Di bawah, yang saya tempatnya tidur itu ada. Ada apa? Tikus. Tikus. Besar. Terus sampai takut dengan tikusnya?
antara takut dengan gilo. Antara takut karo gilo. Nah, aku tak parah anak ketua, tak kepro. Oh, sempak e? Anyar iki. Anyar wis mbok delok nang ngono ah. Sempak lanang iku cakep juga ini. Wih, cakep juga. Ya Allah ya Rabb, Kang Norokis. Ini nanti berjalan ke arah sana. Tadi kok belok ke Indomaret ngapain? Minta rokok ke orang? Ya, kadang minta. Kadang minta. Lah ora iso, mosok njalo, ora isin. Ya, kadang malu. Kadang malu kadang tidak. Tak sambung nih rokoke. Ya. Tak sambung nih, ya. Iki. Wah, gang garam sore ya. Weh. Sore cahyaning jagat. Cahyaning jagat. Oke. Cahaya marifat Nur Muhammad. Cahaya marifat Nur Muhammad. Setiap manusia mempunyai cahaya. Setiap manusia mempunyai. Tidak ada manusia, entah itu Islam, entah itu Kristen, entah itu apa semuanya. Ini kan roh. Roh, betul. Jadi punya cahaya setiap manusia? Ada. Cahayanya warnanya apa, Kang? Putih. Putih. Kan juga saya, tukul kok. Bisa-bisanya. Minta maaf atas apa? Hah? Kenapa atas minta maaf? Sang Maha Kasih. Sehat ya Kang? Iya. Baik ya. Lihat di rumah ketemu aku tak pangkas rambutmu, tak dusi lah. Wah, aku syukur. Aku yang ganteng kan. Lihat di rumah ya? Belum ya, janji ya? Eleng-eleng wajahku. Nek lihat di rumah ketemu Mas Adi, tak potong rambutnya ya. Bener ya? Salaman. Kurangi sifat. Pukul dan memukul. Oke, ojo rantok anjotos. Apalagi wong sing lemah. Betul. Tolong jangan disakiti. Betul. Kasih. Betul. Siap. Saya tidak mau ada suatu kejahatan dari peso kecil sampai besar. Betul, siap. Baru menemukan kedamaian. Oke, berarti janjinya Kang Nur Muhammad apa mau? Norokis. Norokis janji. Kang Norokis janji dengan saya. Insyaallah. So nek ketemu atus. Potong rambut, oke. Okay. Insya Allah, okay. Saya tidak berani janji. Uh-huh. Karena janji itu berat. Janji ku utang? Bos, berat, saya tidak berani. Oke okay lah. Sekalipun itu seorang Ustadz Jawa Timur, seorang Pak Gesoleh, saya pun Gus Maksem, saya tidak berani janji. Berat. Tapi dengan saya, boleh lah berjanji. Insya Allah, itu namanya berusaha. Siap, berarti nek ketemu aku tak tagih janji. Tak tagih omongannya. Kang Nur, Dek Ben tahu ketemu aku ngomong gelem adus karo potong rambut lo ya. Siap? Siap insyaallah. Oke, deal. Deal insyaallah. Heeh. Janji tidak berani saya. Tos. Sekian terima kasih. Saudara kita. Amin. Teman kita. Tos ah. Salam. Tapi saya lihat dia baru kali ini ya, Ru. Bertahun-tahun, Ru. Apa kita ora, Ru? Nek ngene. Oh berarti Leo Dino tak takik. Mas, tanya mi. Gak pribon. Apa tak apa? Ngadep aku anak tak kena. Dengan melakukan apa kesejahteraan iman? Yo nama yayasanku Yayasan Sinau Urip Mulia. Kalau saya punya hati itu mas. Hey. Punya hati membuat proposal. Proposal kanggo apa kak? Ke pengusaha. Tadi pengusaha yang di sana bukan. Bukan, aku bukan pengusaha ya kan. Saya pun juga. Ya, tapi dirimu sedang mencari pengusaha. Ya sudah. The Big King mau ya, The Big King. Wah, itu panggilan mas. Oh, tentang The Big King. Panggilannya jenengan. Tanpa tidak dipanggil tidak berani. The Big King. Wah, rasanya koyo apa ya. Wah, tahu yang The Big King saya ini. Wah, akhirnya dong nafsu meneh kok, Mas. Hah? Nafsu meneh kok. Nafsu. Nafsu meneh. Nafsu durang koro. Ngejar dunia meneh. Oh, ngejar dunia. Tak ingin ngene. Dunia ring dunia. Heeh. Kok ngejare dunia. Akhirnya malah matre lah. Ya ora apa-apa. Karena gini, dengan materi kita bisa melakukan banyak hal. Betul. Ya. Dengan materi kita bisa melakukan banyak hal. Sarana untuk obat. Sarana untuk modal hidup. Memang iya. Tanpa itu kita hidup di sederhana.
Yang penting butuh yang tercukupi ya, Kak. Butuh yang menungso iki apa toh? Mangan, ngombe, turu. Nyenengke wong tuane. Betul. Bener. Tak takoki, Kak. Kang Nur Rokis diben taune rumah sakit jiwa. Belum. Belum pernah. Kira-kira di Gorono ngono piye? Tapi saya tidak mau anjing. Oh enggak. Oh iya, sampai tidak gila. Kalau aku saya tidak berani orang gila. Oh sampai gak wani karo wong edan? Tidak. Kenapa? Kenapa? Wong edan wani dihukum dan saya tidak berani. Oh, iya. Jangan dihukum itu enggak enak. Terhukum terkurung terhukum itu enggak enak, ya. Ini apa ini? Ini. Hey. Ini sebenarnya cup-cupan. Cup-cupan apa? Kados. Cup-cupan HP itu. Politron. Politron. Ini yang buang pinggir. Oh. Terus kok jenengan tali buat apa? Ini hati. Hati. Hatimu terikat di sini. Mungkin. Atau hatimu ditaruh di dalam kantong biru. Kenapa pakai warna kantong warna biru? Hei Kang, helm. Kenapa kau kantong warna biru? Rokok AC ya, kenapa bohong? Aku suka sih. Jenengan ampuh orang Kang? Helm, ampuh orang. Ampuh apa orang? Orang ampuh. Tak kira ampuh, iso ngilang. Iso ngilang. Dilek isor kretek kayak hilang langsung. Ini nanti nek jenengan jalan ke arah barat sana. Iya toh, paling jauh sampai mana? Paling. Pasar Kliwon paling. Oh, Pasar Kliwon. Angkung dan yang coklat itu perempuan mama. Eh. Ini mati di jangan. Nah, ini kan siap di mendakok sampean. Sampean jalan sampai Pasar Kliwon. Terus nanti balik lagi. Ngetan tekan dini ngetan. Salam kan. Tekan salam. Angger dina bola balik ngono. Salam Kliwon, salam Kliwon. Begitulah kehidupanmu. Kadang punya pertanyaan. Eh, piye pertanyaannya? Kapan Indonesia dijadikan Queen of Gambler? Queen of Gambler. Itu haram baru uang bisa kembali. Haram uang bisa kembali. Tanpa itu nonsense. Jangan-jangan dulu dia kalah judi ya, Rak. Banyak membahas tentang sertifikat uang 1 miliar ini Queen of Gambler. Waduh. Atau jangan King of Gambler malah. Dalam? King of Gambler. Queen kan ratu perempuan. Jenengan kan laki-laki lanang. King lah harusnya. Harusnya toh. King of Gambler. Dengan wajah. Masih nggak usah banyak lebar, nanti saya malu. Ya mas. Nanti aku malu nanti. Malu. Nggak usah. Aku tidak ingin mencari malumu kok. Nanti kalau terus nongko aku menciptakan lagu loh mas. Menceritakan apa? Menciptakan lagu nanti kalau. Menciptakan lagu? Sudahkah ada lagu yang kuciptakan kawanku? Tinggal meneruskan. Coba nyanyikan. Malu aku malu. Ah, kurang lagumu Andi. Aduh, tangannya kok mantep. Tangannya mantep? Tangan gersi. Gersi ini. Saya suka ini kok mas. Ini apa ya? Yang ini kan potongan. Eh, kukumu resek ini, rasa potongan. Enggak suka yang ini. Yang panjang-panjang. Yang tajam. Iya. Yang harus pendek bersih aja lah ya. Nur Muhammad. Apa mau? Orang Nur Rokis, apa mau? Nur Rokis. Iya, Muhammad Nur Rokis. Nur itu cahaya, Rokis itu rohani orang Islam. Ini pemuka agama. Pemuka agama berarti ya. Eh, pinter dalil lo ya. Pinter ceramah. Eh? Kula wau ta'ala bil Qur'anil Karim ngono. Malah pinter jenengan. Lah, kula mboten saged kok. Oh, kudu anu teh. Itu ada jalan ke arah mana itu? Barat. Iku kok. Barat. Ku yo ngalor ah, Kang. Akhirnya baru menuju ke utara. Barat tuh ke sana toh. Barat ke sana tapi akhirnya ke utara juga. Ya menggo anjir, menggo tengen dere. Pertemuan para wali dan para saudagar. Oh begitu. Kembali sekolah nih, Kang. Sekolah. SMA PGRI. Kuliah tinggi. Tidak pernah. Pengen kuliah dulu ya. Jenengan tuh pernah jadi pengusaha apa? Pernah jadi pengusaha apa? Tetek bengek mas. Tetek bengek? Pengusaha tetek bengek ngono. Beliau ini lucu dan menghibur aslinya.
Next time seperti yang dia bilang tadi, insya Allah adalah next time ketemu saya tak tagih, Kang potong rambut adus. Oke, salaman. Deal. Lah. Oke, ketemu aku potong rambut salaman. Potong rambut adus. Tanya salinannya. Insya Allah. Orang saiki kosea. Orang saiki tapi. Ketemu aku meneh, tak potong rambutnya. Tengguanteng, bringkose tak potong, jenggote tak potong. Tae kaos, tae sarung, tae celono, sandal, anyar. Sandal anyar. Gelem. Insya Allah. Tapi itu kalau hari raya. Hari raya, sesuai itu bodoh, Pak. Yang ngantil orang sesuai itu bodoh. Bodoh apa nih? Bodoh Selasa. Selasa sepi. Selasa sepi? Sepi. Selasa-selanya apa? Selasa-selanya apa? Lah iya. Ketepangel. Sumpen pas dino Selasa sampai tak potong rambutnya. Oke. Janji lo ya? Insya Allah. Saya tak tahu, tadi pas aku lewat di mobil kok sampean dada yang aku lihat aku tadi? Mungkin kok dada? Senyum karo dada? Kenapa itu? Ketemu saudara, ngono? Kok itu dulur kok melaku, ngono? Padu edar dulur papa cuma pacar, apa padu edar nih? Padu edar nih? Waras, mau ngono. Waras, ah. Aku gak mau gila, karena saya takut orang gila. Ah iya, sama berarti? Takut orang gila. Era. Berarti kita sama-sama waras. Atau sama-sama edan? Sama-sama waras. Sama-sama waras tos berarti. Soalnya aku di wong edan. Terus nang. Pakene lusuh nggo pedang nang usah padet padu. Lah koyo ngene iki kan dhek lusuh. Hah? Kira to waduh. Lah lusuh tapi kan di jangan ngawur, Mas. Ngono. Dijak terus go golok. Ora go golok. Sing jane iki enggak mau muncul lebih enggak usah muncul. Cuy itu sing ngawur nggo pedang, masyaallah. Yang jenis kan ada orang benci aku mau ngeragil matus tok ada orang benar ngeleng-ngeleng ya Kang Norokis ya. Nek nanti ketemu saya potong rambut, mandi, sikat gigi, potong kuku semua, ganti baju, pakai sandal baru, oke? Okay? Insya Allah. Insya Allah. Aku ingat janjimu. Insya Allah. Aku ingat janjimu lo ya. Oke okay. Tak dusi nih, di jalan tuh di pom bensin. Malam Jumat insya Allah. Malam Jumat. Oh malam Jumat. Malam Jumat tak luruh ya nih di. Aku luruh alam nih di. Sembarang aku lewat jalan kira atau ketemu ya, dirimu. Iya, nah, nek padha lanange ya to. Nah, Dewi ini kalau kepengen potong Mas. Nah, terus? Tapi kita anjing rata. Sing anjing sapa? Ini sini kok. Sembarang kaki. Tak pedang. Ayo wes, lain waktu malam Jumat ketemu Mas Adi, potong kuku, potong rambut, potong jenggot, potong kumis, mandi, ganti baju baru. Oke. Ojo ngantuk ah. Aku ya wes terus Mas. Wes, botol aku engko. Ayo wes hati-hati ya Kang. Salaman karo aku ah. Ngene ngantuk. Ngantuk ah. Beh, salaman. Waalaikumsalam. Sehat. Sembuh ya. Kapan-kapan tak dusi ya. Eleng-eleng ya. Insyaallah. Kita ketemu dan dijodohkan kalau ketemu. Amin. Tos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Kang. Oke. Next time sesuai janjinya kita akan potong rambutnya, kita bersihkan ya.